saya sendiri, nama asli Kwe Kiat Siang. Lalu ganti nama diberi oleh kakek saya, Sinta Dewi Kusuma. Saya kan lahir di Batu. Ayah saya sudah meninggal, jadi saya sama kakek, sama nenek. Nah itu kalau ada pertunjukan wayang orang, jadi saya masih kecil, sering diajak nonton. Nah dari situ saya suka wayang orang. Nggak tahu, memang saya lebih suka tari daripada misalnya untuk gerak badan, apa itu senam, apa itu saya itu tidak begitu suka seperti main voli, kasti, yang kasar-kasar memang tidak suka saya. Nah di wayang itu kan semuanya halus, saya suka sekali. Terus 89 ya saya buka Bara Pratama, nari sampai di mana-mana. Kita nari lepas itu sering, tapi kalau wayang ya setahun paling dua kali ya. Kalau jaya-jayanya ya, ya waktu presiden datang, ada Karang Taruna yang 1000 orang, terus penarinya kan 500, jadi pelatihnya tuh 16. Ya kira-kira kalau wayang kan latihannya aja lama, latihan sampai pentas ya 3 bulan bisa gitu. Karena kalau latihan itu kan nggak tentu, ada yang nggak datang, itu yang paling jengkel. Iya, kalau nggak datang, karena suatu tim, kan wayang orang itu tim. Kalau satu nggak datang itu temannya kasihan gitu. Oh macam-macam. Kalau yang muda-muda, aduh ada yang ngalem, mau ditandani, kayak ngeluh. Wah terus gimana saya? Saya beritahu, ada juga yang nggak punya make up. Kalau pengalaman tuh saya sangat, aduh nggak tahu ya, saya sampai mikir kenapa dulu saya bisa begitu. Jadi naik turun segala izin, aduh segala itu saya lakukan sendiri. Jadi kalau mau ada pentas apa kan saya bisa buat rencana biaya itu. Misalnya pengrawit dari mulai latihan sampai jadi berapa, lalu sindennya berapa, gitu itu sudah di sini. Terus anak-anak fee-nya berapa, sewa bajunya berapa, lalu biaya konsumsi seperti minum kue kecil apa itu berapa, itu sudah di tangan saya, sudah ya semuanya memang saya. Dulu kalau anak perempuan tuh kan enggak boleh main wayang. Jadi nanti dikatai perawanmu. Jadi saya tidak boleh main wayang. Karena suka sekali anak saya sejak kecil masih ini apa? Saya gendong nonton wayang. Kecil bayi berapa bulan tuh sudah saya ajak. Terus akhirnya aduh aku enggak bisa main. Pasti anakku harus bisa. Nah, suami saya orang Madura, bukan Madura asli sih, Tionghoa dari Probolinggo. Kalau lihat gamelan apa malu rasanya. Tapi setelah saya kenalkan, jadi anak saya umur 6 tahun si Irin itu saya ajarkan, saya panggilkan guru untuk latihan tari tradisional. Baru suami saya suka, malah suka digendong kalau sudah lomba menang, digendong, diciumin gitu. Ini anak nomor satu umur 35 meninggal.
Ini umur 50 yang di Australia itu meninggal. Ini masih kecilnya. Iren sama Roy masih kecil. Ini dia waktu menang itu sama Butin Suharto. Ini semua punya dia. Trofinya ini yang perempuan. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mbak ceritanya Mbak Iren terus berapa? Masuk ke dunia seni tradisi terutama wayang orang itu seperti apa dulu? Apa dipaksa sama mama? Enggak, kayak gitu sih. Sebenarnya kan saya mulai kan menari dari sangat kecil ya, mungkin usia ya 7 tahun gitu ya. Nah, awalnya sebelum itu coba macam-macam sih, sempat balet gitu. Cuman enggak seperti ketika belajar menari Jawa itu. Waktu belajar menari Jawa itu langsung cocok gitu, langsung senang gitu. Jadi namanya anak jas gitu, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada rencana apa-apa ya, apakah kita suka atau tidak suka gitu. Dan kebetulan saya suka gitu. Mulai SMA, kemudian mulai kuliah, akhirnya saya menemukan juga hal-hal lain dari tari Jawa itu gitu. Jadi yang kayaknya apa bagi kita mungkin kadang kurang menghargai, tapi ternyata banyak orang apa bahkan di luar negeri itu melihat ini tuh sebagai sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi malah lebih terbuka mata saya gitu bahwa ini tuh sesuatu yang baik, yang istimewa gitu. Jadi jangan diremehkan hanya karena kita punya banyak pilihan lain di luar gitu. Saya terus menampingi, mungkin Iren itu bisa maju atau bisa punya nama di sini. Karena apa? Wali kota itu lihat orang Tionghoa yang bisa nari, saya dipanggil gitu. Terus dari wali kota itu sering Iren tuh nari dikirim ke Grahadi, di gubernuran. Gubernurnya lihat kok suka sekali, terus akhirnya gini, anak ini saya bawa ke Singapura. Gitu. Untuk pertama kali itu umur kira-kira ya 17 dari Singapura, kok bagus tariannya dibawa ke Australia. Saya juga ikut. Jadi kalau itu dengan pariwisata sama P dan K ya. Habis ke Australia, ke Spanyol, Belanda aja 3 kali. Lalu London 3 kali, Jerman 3 kali, lalu Paris 1 kali. Jepang 1 kali. Waktu ke Jepang itu ayahnya sakit. Karena ayahnya kan punya sakit jantung. Terus Iren suruh berangkat karena di situ ada gambarnya Iren Bambang Cakil di depan itu covernya. Jadi Iren harus berangkat. Ya setelah ayahnya ini dikebumikan, sudah kami ditarik sama ini pariwisata diantar ke sana. Ke Jepang. Ini kan ada ininya kalau takil. Aduh. Oh, kalau pakaian Iren nggak pernah saya sewakan, karena rasanya masih badannya tuh halus putih gitu. Saya khawatir kalau gimana, mesti saya buatkan. Tapi karena ada teman sekarang seperti Gambyong, masak sendiri. Ada teman 2, saya belikan 2. Ada teman 3, saya berikan 3. Akhirnya lama-lama ya jadi banyak. Dulu enggak pernah saya sewakan karena masih dipakai Iren. Tapi lama-lama ya saya sewakan. Iren sudah menikah, sudah enggak ada yang pakai, jadi saya sewakan. Ini saya ngumpulkan sedikit demi sedikit mulai umur 30 sampai umur sekarang 80 tahun. Jadi kalau ada yang sewa baju, misalnya sewanya berapa, tidak tak pakai untuk makan, dibuat beli jarit, sampo,
Gitu, jadi terus tambah bertambah bertambah. Jaritnya ada berapa? Hampir 1000 ada jaritnya. Nakulo Sedewo ada, buat Bima ada, gitu yang macam-macam ini. Ini Anilo. Anilo itu ketek. Ketek biru Anilo, kalau putih namanya Anoman. Ini Bali. Bali kan gini, Bu. Laki perempuan ada. Ini punyanya Tionghoa. Nah, ini untuk ini. Kalau perkenalkan buru di mana masalah sewa kostum mas, yang di buru di itu untuk kostum wayang orang tuh yang paling lengkap di Malang. Kemudian dulu sebelum saya mempunyai kostum sendiri, saya selalu pinjam ke buru di. Akhirnya sama buru di juga sering diajak untuk pentas, untuk ikut kolaborasi di kelompok buru di. Kadang-kadang kalau buru di punya job tari apa, tari karonsi atau pemain cakil itu selalu diserahkan ke saya, Lu Budi. Awal dulu saya belajar tari Malangan dulu, sebelum saya belajar ke tari klasik gaya Solo atau wayang orang. Lah, mulai belajar wayang orang itu, saya sering terlibat di beberapa pementasan atau beberapa kelompok wayang orang yang ada di Malang. Awal saya masuk dulu ikut Seloko Budoyo, pimpinan almarhum Bapak Yudo Asmoro. Kemudian karena Seloko tidak begitu aktif, akhirnya para pemain kita diajak gabung di wayang orang Eng Angkyong di Kelenteng Malang. Kebetulan pelatihnya antara Eng Angkyong dan Slogo ini sama. Kemudian karena Bu Rudi waktu itu pengurus di Kelenteng, sehingga antara kelompok wayang orang Kelenteng dan kelompok wayang orang Bara Pratama milik Bu Rudi sering berkolaborasi dari satu. Rencananya kita mau ambil kostum tuh. Lah ya, kok enggak kesini Mas Eko, enggak apa-apa. Nggih. Enggak apa-apa, kan kesini aja. Ya, habis ini saya ke rumah. Nggih. Ya, sudah saya siapkan Mas Eko. Tinggal nunggu biar dilihat apa yang kurang. Siap. Nggih. Gitu. Nggih. Ya. Nggih, habis ini saya ke rumah tuh. Brudi ini sangat luar biasa sekali sebagai tokoh perempuan. Selain tokoh perempuan, beliau juga kan dari etnis Tionghoa ya. Mungkin kita sangat salut sekali dengan Brudi. Istilahnya yang mau memberikan waktunya sebegitu besar, baik materi maupun waktu mungkin aja, untuk mengoleksi kostum sebanyak itu. Kemudian sampai sekarang pun beliau masih tetap eksis di bidang sewa menyewa kostum ini. Mungkin karena kondisi kan beliau kan udah sepuh ya, sehingga untuk mencari sponsor ke sana kemari juga sudah berkurang. Tapi semangatnya masih luar biasa, Brudi. Halo, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Mau sewa kostum, Dal? Oh iya, boleh. Bisa dilihat, itu ya. Sudah saya siapkan, Mas Eko. Mari, masuk. Saya bawa. Iya, saya bawa. Iya, iya.
wayang orang itu kan apa boleh dibilang kesenian yang mahal kalau saya bilang tuh. Selain dari segi kostum, rias, panggung itu beda dengan kesenian tradisi lainnya. Mungkin juga karena kan wayang orang dari keraton ya. Sehingga semuanya sudah ada aturannya. Orang itu sebetulnya bagus karena ada filosofinya. Misalnya kalau orang yang jahat sama yang baik, pasti yang baik yang lebih menang. Kan gitu. Itu semuanya ada. Jadi misalnya membunuh, nanti tau akhirnya akan dibunuh juga. Di wayang itu ada cerita-cerita seperti itu. Kalau sekarang wayang orang itu nol. Tidak ada kemajuan, mestinya jauh-jauh hari dilestarikan. Kok sulit ya? Karena juga ada TV, ada apa, itu kan mereka itu suka nyuntuh-nyuntuh sana. Kalau regenerasi kita enggak sedini mungkin dilestarikan atau diberitahu gimana wayang orang itu, ya sulit untuk maju lagi. Wayang orang di Malang bisa terus berkembang, mungkin juga banyak pihak yang harus berambil bagian ini ya. Tidak hanya seniman saja saya kira. Mungkin kalau kita giat berlatih, tapi tidak ada kesempatan kita untuk pentas atau untuk apa juga mungkin kita kurang semangat. Kalau wayang orang ini benar-benar kalau saya bilang sangat krisis di penari di Malang ini. Mungkin perlu diadakan pelatihan, terutama pelatihan tari-tari basic gaya tari Surakarta. Karena wayang orang ini kompleks, selain tari kita harus bisa untuk pecono atau dialog. Nah ini yang sangat kurang sekali bagi penari-penari muda, penarinya ini yang sangat terbatas. Terbatas dalam hal orangnya, juga terbatas dalam hal kemampuannya untuk terjun di wayang orang. Anak saya itu keluar negeri yang bawa tari ini, itu ya jadi pambangannya. Sampai kemana-mana cuma dari kesenian aja, ya dari Taman Cakti dibawa dari sini. Jadi ini tadi teringat, aduh, ya, tanganku sampai kepingin gini juga, ikut irama, ya.
Kalau rencana, karena saya sudah tua, siapa penerusnya nggak ada, anak-anak sudah nggak ada semua, Irin juga di Jakarta. Kalau kostum, maksud saya mau saya jual loh. Tapi saya kalau jual nggak mau dipilih, misalnya, wah aku ini aja, enggak. Semua, sama lemarinya sekali. Semua, jangan ada satu yang tertinggal, karena itu membuat kepikiran saya. Nah, kalau ada satu yang ketinggalan, itu ada orang sewa, mau sewa ini, aduh sudah tidak ada. Tapi kalau tidak ada semua kan saya lebih rela. Sudah tua, tidak ada penerusnya, siapa penerusnya?